Diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kembali memulai pengajian kita. Setelah sekian lama ini, kita istirahat dengan bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap kita dibukakan pintu hati kita, pintu batin kita. Semoga bisa kita memahami rahasia-rahasianya. على هذه النيه وعلى كل نيه صالحه الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ايها المسلمين hari ini Kita masuk pengantar dulu dari Syekh Ibn Athaillah. Awra da'a alayka alwarida li yukhrijaka min sijni wujudi ka ila qada'i shuhudik. Sudah. awradaka alai Allah memberimu warid Allah memberimu kemunculan li yukhrijaka min sijn wujudik untuk melepaskanmu dari penjara wujudmu ke alam syuhud atau penyaksian Bapak Ibu sekalian Badan ini, jasad ini, bisa berfungsi sebagai penjara, bisa juga berfungsi sebagai syurga. Bagi orang yang menganggap bahwa badan ini lebih penting, jasad ini lebih penting. Maka itulah orang-orang yang akan menghabiskan umurnya, mencari pemuas-pemuas badan, kedinginan, cari sinar matahari, kepanasan, nyalain AC, lapar, cari makan, kekenyangan, ngorok. Inilah orang yang merasakan bahwa badan itu penting dan melupakan rohnya, tapi sebaliknya, ada orang merasakan badannya itu adalah penjara bagi roh. Roh itu sangat penting, tapi kadang-kadang dipenjara oleh badan. Ha, apa hatinya? Jiwanya, batinnya ingin sekali pergi ke masjid Sunda Kelapa, tapi matanya ngantuk, perutnya lapar, ingin sekali bangun sholat tahajud. Tapi tadi kurang tidur, nggak jadi. Syahwat menjeratnya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini merasakan tubuhnya sebagai penjara. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih mengedepankan. Kebahagiaan batinnya daripada kebahagiaan lahiriahnya. Bagaimana caranya untuk memerdekakan rohani kita dari penjajah jasad ini? Jadi, jasad badan ini oleh para pencari Tuhan kadang-kadang dirasakan sebagai penjajah penekan, pengecoh, penggoda, pemalas. Karena itu di sini disebutkan juga, apabila seseorang telah sampai ke makam syuhud, apa itu makam syuhud? Menembus batas. Maka beragam penyakit hati akan segera menyingkir dari jiwanya Saya ulangi, Bapak Ibu, apabila seseorang telah sampai ke makam syuhud, makam artinya derajat. Syuhud artinya menyaksikan, sudah menembus batas mata batinnya, sudah mulai melihat, bukan sekedar mata kepalanya yang melihat dia sudah bisa menyaksikan hakikat di balik wujud orang yang sudah sampai ke makam syuhud ini beragam penyakit hati akan segera menyingkir dari jiwanya apa contohnya penyakit jiwa apa bu sakit jiwa batinnya menderita menjerit dendam, ria itu penyakit jiwa itu, kalau nggak ada yang memuji satu hari sakit perut, mual, kenapa mual-mual? nggak -mual? ada yang muji dia satu hari ini, begitu dipuji, wah, wow, lehernya panjang, plong dia, nggak mau berhenti bicara, nggak ada yang bisa nyetop, mengalir itu mendemonstrasikan kelebihan dirinya. Kenyataan dirinya hanya 10 tapi ditambah menjadi 15. Apalagi kalau orang di depannya itu ngangguk-ngangguk. Apalagi kalau di oh, hebat ya. Apalagi. Oh, Ngos-ngosan menceritakan semuanya. Baru minta apapun yang diminta pasti dikasih. Itu penyakit jiwa. Tapi kalau orang sudah sampai ke makam syuhud, tidak mempan terhadap pujian, semakin dipuji, semakin menganggap dirinya dihina. Nah, sekarang tanya diri kita masing-masing, Bapak Ibu, selama kita belum menganggap pujian itu sebuah penghinaan, apalagi kalau kita menganggap pujian itu adalah sebuah penghargaan. Maka itu bukanlah orang salikin, dia bukan orang langit. Manusia-manusia langit itu sudah lama meninggalkan ambisi jabatan, ambisi kekayaan, ambisi pujian, bahkan dia sudah mampu bahagia. Dengan apapun yang ada pada dirinya, kalau ada orang yang tidak mampu merasakan kebahagiaan terhadap apa yang ada pada dirinya, itu pertanda bahwa orang itu pencariannya masih terbungkus oleh jasad. Kalau orang itu masih sering kecewa. Lain yang diharapkan, tapi lain yang menjadi kenyataan, sehingga mereka itu kecewa, marah, dendam, murka. Itu pertanda belum naik ke langit. Manusia-manusia langit itu semakin dipuji, dia tersenyum, ngangguknya kecil, "Ya Allah, ampuni aku." Salah alamat memuji yang seharusnya dipuja hanyalah Engkau. Engkau lah yang memberikan aku prestasi ini, tanpa Engkau bukan tidak ada apa-apanya. Aku oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melihat martabat spiritualnya lebih tinggi, ukur dirinya. Kalau masih gila pujian, maka kita itu menjadi budak-budak fisik, budak jasad, budak badan, budak nafsu. Tapi kalau pujian itu sudah hambar, apa artinya hambar? Enggak memberikan istilahnya orang enggak ngaruh tuh. Tidak bisa merubah pendirian dengan pujian. Tapi kalau ada orang gampang merubah pendiriannya hanya lantaran dipuji, maka orang itu berkarat di bawah tempurung bumi tidak bisa keluar dari tempurung bumi untuk mendaki langit nggak bisa pulang kampung di surga di atas sana dia betah tinggal di kolom tempurung bumi ini manusia sejati ialah berusaha untuk sekuat tenaga menembus tempurung-tempurung bumi ini sehingga ia bisa mendaki ke atas plong Orang yang berada di bawah tempurung bumi, tanda-tandanya ialah terlena dengan pujian, menikmati kelezatan makanan, ya. ambisi terhadap jabatan. Kenapa? Dia selalu melihat di sekitarnya. Orang yang pernah mengintip langit pasti tidak akan pernah mabuk ambisi, tidak akan pernah gila pujian, bahkan tidak akan pernah memohon kepada Allah untuk menjadi orang kaya raya, ambil semuanya, ambil semuanya. Saya pernah mengisilahkan etalase yang dipamerkan di langit enggak ada artinya keindahan dunia ini. Ya. Apalah toko di sini, Sogo, Ratu Plaza. Pokoknya semua sarinalah. Ya. Paris, New York enggak ada nilainya itu semuanya. Kalau Allah membuat orang itu mengintip langit. Bagaimana mengintip langit yaitu salat. Salat itu mi'rajul mukminin mendaki langit. Maka dia bisa menyaksikan, ya Allah, ya Allah, keliru aku, saya pikir ini kebahagiaan, ternyata bukan. Nah, orang yang sering sujud, itulah orang yang mengintip langit. Orang yang nggak pernah sujud, itulah orang pongah, mendongak, kepalanya tidak pernah menyaksikan bagaimana indahnya langit itu. Tengoklah. Langit di dalam sujud, sebab tidak ada langit manakala kita mendongak ke atas. Yang kita lihat, awan di atas, lain awan, lain langit. Awan itu fisik, langit itu batin. Temukanlah langit itu di dalam sujud, karena kalau kita mendongak, hanya akan bisa mampu menemukan awan. Semakin tunduk dan tawaduk kita Maka semakin pelong Kenapa pelong? Keluar merdeka dari kurungan tempurung bumi ini Apabila seseorang hamba telah berada dalam keadaan hati atau jiwa yang tenang Maka bisikan maupun teriakan dunia akan langsung melemah di hadapannya selama orang itu masih terpukau dengan teriakan dunia, maka itu penghuni tempurung bumi. Ya. Semua kebahagiaan di bawah tempurung bumi adalah kebahagiaan semu. Hari ini dinikmati, besok ada yang celah buang. Hari ini kita benci, ada yang puji orang lain ikut juga cinta orang itu. Hari ini kita mencintai orang, begitu muncul jeleknya orang yang paling dibenci, orang yang gampang berubah, pendiriannya gampang berubah, maka itu pertanda manusia bumi. Manusia langit itu selalu menjawab pertanyaan dengan senyum. Dia melihat orang berbeda pendiriannya tersenyum. Maha suci engkau ya Allah, engkau menciptakan makhlukmu yang berbeda-beda satu sama lain. Begitu ada orang yang mengeritik dirinya, Alhamdulillah. Kalau seandainya kritikannya benar, ampuni aku. Kalau kritikannya salah, ampuni dia. Tidak ada benci yang tersimpan dalam batin nah, Saya ulangi Apabila seorang hamba telah berada dalam keadaan hati yang tenang Bisikan maupun teriakan Dunia akan langsung melemah di hadapannya Ada dunia datang dalam bentuk bisikan Beli, ambil aja. Kalau diambil orang, nyesel loh ya, udah langsung dibeli. Jatah pembayaran SPP anaknya dipakai beli tas. Hmm. Ada lagi teriak, "Hei, ngapain tinggal di situ? Ketinggalan kamu, ayo." Nah. Teriakan dan bisikan ini jangan membuat kita terlena. Kita dengarkan dulu panggilan azan. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang oh Dunia memanggil dengan menggunakan bahasa akhirat, hati-hati terhadap bahasa yang digunakan untuk mengajak kita. Ada kalanya bahasa akhirat digunakan dunia untuk mengajak dan memanggil kita. Kalau enggak mempan dengan bisikan dia akan berteriak kalau enggak mempan dengan teriakan dia akan menggunakan bahasa akhirat hati-hati iblis pernah mengecoh Abi Hurairah Abi Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Sekitar 30% hadis yang beredar di dalam masyarakat itu Riwayat Abi Hurairah Orang sekali ber-Abi Hurairah pernah terkecoh dengan Iblis Saya pernah ceritakan dalam bulan Ramadhan ya Jadi Nabi memanggil Abi Hurairah Hai Abi Hurairah hati-hati nanti malam kayaknya akan ada maling. Karena Nabi Hurairah juru kunci Baitul Mal, kas negara pada masa Nabi itu di masjid, di samping masjid itu ada namanya Ahlus supah. Ahlus supah itu penjaga masjid, tapi di samping penjaga masjid itu ada gudang harta rampasan perang, barang hilang di situ dikumpulkan semuanya. Zakat, infak, sadakah, jariah, wakaf, usher, humus, jizyah, pajak, semua dikumpulkan di Baitul Mal. Juru kuncinya gudang itu adalah Abi Hurairah. Hai Abi Hurairah, hati-hati nanti malam firasat saya akan ada maling. Oh, uh, perlu tuh hati-hati. Pegang kuncinya, malam-malam lewat tengah malam, mengendap-endaplah sosok pemuda tanggung. Ya. Terus, mau membuka pintu gudang, ketangkap oleh Abi Hurairah. Ada OTT situ. Kamu ngapain di sini? Kamu ketangkap basah. Akan saya setor kamu kepada Nabi, hukum akan bicara. Maling itu kan dipotong tangannya kan Bapak Ibu. mengiba ibalah si pemuda tanggung ini tadi. Maaf, saya tidak bermaksud sebetulnya untuk mencuri orang di rumah saya. Sedang kelaparan, nggak ada makanan yang bisa dimasak terus tidak ada tempat yang saya tahu kecuali tempat ini akibatnya apa Bapak Ibu sekalian dia berjanji tidak akan mengulangi kesempatan itu dilepas subuh Abi Hurairah dipanggil mana Abi Hurairah siap Rasulullah ada maling nggak semalam benar nggak feeling saya benar sekali ya Rasulullah semalam ada maling, saya tangkap basah, mana malingnya? Saya lepaskan, kenapa kamu lepaskan? Begini Rasulullah, kayaknya memang tidak model maling dia. Orang tua di or apa, orang apa orang-orang di rumahnya itu semuanya pada kelaparan, nggak tahu mau cari makan di mana. Satu-satunya tempat yang menyimpan uang barang berharga itu pun katanya dia mau mengambil yang cukup untuk dimakan sehari. Dia berjanji tidak akan datang dan mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya dia lepaskan. Oh ya, baik tapi hati-hati. Kayaknya besok malam juga masih akan ada maling tuh. Begadanglah Abi Hurera Lewat tengah malam ada lagi. Laki-laki lagi. Eh alangkah kagetnya Abi Hurera yang ditangkap adalah si maling yang kemarin itu juga yang sudah pernah bersumpah tidak mau mengulang. Nah, aku tangkap kamu. Kenapa kamu mengulangi perbuatannya? Kata si pemuda ini. Ya, orang-orang di rumah saya itu sebagian sudah pingsan. Bahaya, bisa mati kelaparan kalau saya tidak mencari nafkah. Betul-betul saya putus asa di mana aku harus mencari sesuatu untuk menolong orang-orang di rumah. Tolonglah saya lepaskan kali ini saja. Ya, karena kalau engkau menangkap aku, jadilah mereka itu mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah saya. Karena akulah satu-satunya tulang punggung mereka. Akhirnya Abu Hurairah melepaskan maling itu untuk memberikan kehidupan terhadap orang-orang dekatnya yang sedang kelaparan cari nafkah di tempat lain. Abi Hurairah, aku hanya juru kunci tapi tidak berhak untuk melepas, apa tidak berhak untuk memberikan engkau dari apa dalam gudang itu. Itu harus disposisinya Rasulullah. Dilepas, sudah salat subuh, Abi Hurairah mana malingnya ada enggak? Ada ya Rasulullah, mana lepas. Sahabat jengkel, kenapa Abi Hurairah kok begitu gampang memaafkan orang? Dia ceritakan dengan penuh kesedihan. Sudah sebagian sudah pingsan karena kelaparan. Nah, kalau kita tahan, jadilah mayat nantinya. Daripada nanti mati, lebih baik kita lepaskan, biarkan cari nafkah di tempat yang lain. Diam Rasulullah, tapi hati-hati, kayaknya mungkin masih akan ada maling lagi nanti malam. Abi Hurairah menyangka malingnya orang lain, ternyata masih dia. Begitu ditangkap, kali ini kamu tidak boleh lagi berkelit. Saya tidak akan maafkan. Benar, kamu akan saya serahkan kepada Nabi, terserah keputusan sidang. Apakah kamu akan diputus tangannya atau bagaimana? Itu urusannya pengadilan. Rasulullah nanti akan menyerahkan, apa memutuskan? Saya pasrah, terserah Abi Hurairah percuma saya bersumpah, percuma saya beralasan, pasti kamu tidak akan menerima alasanku. Ya, kira-kira tangannya diborgol. Sebelum naik ke masjid, boleh enggak saya berterima kasih kepada Amir Abi Hurairah? Apa? Terima kasih engkau baik sekali. Dua malam berturut-turut engkau memaafkan saya. Saya mohon maaf. Mungkin kamu dimarahi Rasulullah gara-gara aku ya, saya yang bersalah ikut menyusahkan engkau saya salah betul cukuplah aku susah tapi aku juga ikut menyusahkan engkau maka itu saya berterima kasih kepadamu saya enggak punya harta untuk membalas jasa baikmu melepaskan aku dua malam berturut-turut kecuali aku memiliki sesuatu mau enggak hanya itu yang aku miliki aku memiliki wirid kalau kamu baca wirid ini setan iblis akan lari terbirit-pirit tidak akan pernah mendekati engkau. Kalau baca pasti kamu akan selamat. Namanya Abi Hurairah yang urusan akhirat itu bukan main. Boleh tuh. Apa itu? Kalau kamu baca ayat kursi kamu akan terbebas dari iblis. Baca Allahu la, ilaha qayyum, la, la, naum, la ard, man Dan seterusnya sampai akhir Kalau kamu baca ayat kursi ini Setan akan lari terbelit terbirit -birit Sampai mentok di ujung langit Abi Hurairah Wah ini bukan maling biasa nih Dia mengajari aku pelajaran berharga Aku tidak pernah mengajarkan kepada siapapun kecuali engkau. Jadi kamu bukan maling ya. Saya katakan dari kemarin-kemarin, aku bukan maling. Hanya karena terpaksa. Tapi aku siap. Aku siap dipuntungkan tangannya karena perbuatan. Maka itu sebelum aku menjalani hukuman, aku minta maaf dan berterima kasih kepada kamu. Terpukulah Abi Hurairah di situ. Begini engkau adalah sahabatku. Boleh enggak Aku meminta sesuatu yang paling asasi. Saya akan melepaskan engkau mengamalkan wiridmu ini, tapi benar-benar kamu berjanji jangan mengganggu aku lagi. Saya bisa dicoret kredibilitas saya di, di mata sahabat nanti menjadi rusak karena engkau. Mau enggak engkau betul-betul mengerti perasaanku, jangan mengulangi perbuatanmu terutama di masjid ini. Di luar terserah engkau. Ya, yeah. Saya berjanji, dengan begitu baik diampuni. Sesudah sholat subuh, malingnya mana? Abi Frera ada enggak? Ada siapa yang itu juga dua malam berturut turut Terus, malingnya mana? Ternyata bukan maling, ya Rasulullah. Kayaknya ustadz yang kepepet. Kenapa saya diajarkan wirid bagi saya sangat penting? Kalau kita baca, maka... Iblis, jin, setan tidak akan pernah mendekat kita. Katanya akan lari tunggal langgang Iblis itu, karena takutnya terhadap ayat kursi yang dibacakan. Dia tuntunkan ayat kursi sangat fasih, Makhrajnya, tajwidnya, lagunya, ayat kursi itu. Dia bukan maling Rasulullah. Sahabat tercengang, penasaran kayak apa sih itu ya. Nah, Nabi menyahuti, Hai, hey, tahu enggak siapa yang kamu tangkap tiga malam berturut-turut? Yaitu maling yang baik itu, ya Rasulullah. Itu adalah iblis yang sesungguhnya. Marah semarah-marahnya Abi Hurairah mengutuk iblis. Kalau seandainya saya diberitahu itu iblis, maka akan saya cincang iblis itu. Itulah yang menyelamat, itulah yang membuat kami ini Anak cucu Adam ini terutama umat Islam ini tergoda Saya pasti akan menghabisi kalau saya tahu itu adalah iblis Ronda malam-malam berikutnya gak datang lagi Jadi poinnya di sini Bapak Ibu sekalian Jangan gampang terkecoh Orang-orang yang menggunakan bahasa agama Sebab iblis itu pintar menggunakan jubah malaikat dan malaikat kadang-kadang juga meminjam jubah orang biasa-biasa. Jangan mentang mentang seseorang kiai, habib, ustaz, profesor sepenuhnya takjub setengah dewa kita terhadapnya. Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, "Ya habib habibaka hubban ma" Cintailah orang yang paling engkau cintai dengan cinta yang sedang-sedang saja, sebab jangan sampai di kemudian hari orang yang paling engkau cintai itu menjadi orang yang paling engkau benci. Sebaliknya, jika engkau membenci orang, jangan pula membenci sampai ke ubun-ubunnya, sebab jangan sampai orang yang paling engkau benci itu menjadi orang yang paling engkau cintai di kemudian hari. Nasihat Imam Syafi'i ini sangat buat sangat penting buat kita semuanya. Kalau marah jangan melampaui batas, tapi juga kalau senang jangan melampaui batas. Sebab kendaraan iblis itu adalah kesenangan dan penderitaan. Hati-hati terhadap penderitaan. Kadang-kadang kefakiran itu dekat kepada kekafiran tapi juga hati-hati kendaraan iblis yang paling nikmat bagi iblis itu adalah kemewahan maka kita juga dinasihati antara lain oleh Imam Syafi'i Ibnu Taimiyah jangan mengambil keputusan pada saat sedang emosi apakah emosi karena terlalu senang atau emosi karena terlalu marah Sebab keputusan yang diambil pada saat kita sedang sangat emosi Biasanya berujung dengan penyesalan ya. Saking marahnya, pokoknya aku ceraikan kamu, pulang hmm. Datanglah bertanya, Pak Ustadz kalau kita mengucapkan lapat, aku ceraikan kamu Jatuh enggak talak, iya jatuh Nyesel hmm. Minta maaf Enggak cukup minta maaf. Harus kawin. Talak apa yang kamu ucapkan? Saya langsung talak tiga Pak Ustadz. Oh enggak bisa. Kawin pun juga enggak bisa. Biarkan dulu mantan istrimu itu kawin dengan laki-laki lain. Kalau dia bercerai di kemudian hari, baru bisa kamu kawini lagi. Nah, itulah kalau orang tidak mikir apa saja yang mau dikeluarkan mulutnya keluar, maka berakhir dengan penyesalan. Sebaliknya kita jangan mengambil keputusan kalau sangat gembira. Begitu dia dipuji, hatinya berbunga-bunga. Ambil ini, ambil itu. Eh, punya anaknya pun juga dikasih orang. Giliran anaknya mencari barangnya. Udah nak saya kasih orang. Enggak ada dijual dalam negeri itu, bu. Mahal loh harganya. Mau diapain, nak saya sudah kasih. Bertengkar dia. Kenapa? Karena terlalu senang. Jangan mengambil keputusan pada saat kita sangat senang atau sangat sedih sebab itu pada umumnya berakhir dengan penyesalan. Ya. Jangan mengucapkan sesuatu ketika kita sedang apa sedang sangat emosi itu biasanya kita menyesal. Nasihatnya, endapkanlah satu malam. Ada sesuatu yang sangat Penting untuk disampaikan kepada istrinya atau suaminya, tapi itu sangat berat dan bahkan sangat fatal. Ya. Kalau tiba masa, tiba akal, tanpa berpikir, bahkan nafsu yang keluar, maka itulah yang merusak banyak orang. Tapi, kalau kita endapkan pesannya, buatlah bermalam gagasan berat itu. Dia akan mengucapkan sesuatu ultimatum kepada istrinya malam ini, tapi eh, ingat, wah, pengajian malam Jumat kita jangan mengambil keputusan. Aku sedang sangat marah. Ini, endapkan satu malam kalimat berat yang mau diucapkan itu, begitu bangun tidur sholat subuh, dia merenung sejenak, "Waduh." Kalau saya talak istri saya Bagaimana anak-anak saya masih kecil Apa kata orang di kantor Karir saya seperti apa Ah nggak jadi ah Astagfirullah hampir saya yang berbuat bodoh nggak ah, jadi Seandainya tadi malam nggak mikir Maka langsung mengucapkan itu Jatuh talak Apa yang terjadi Karirnya rusak Anaknya terlantar dianya juga nyesel. Ya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya jatuh cinta terhadap sebuah baju, perhiasan, parfum, tas, ya. endapkan dulu jangan langsung beli pada malam itu, besoklah setelah bangun tidur subuh, untuk apa sih saya beli tas itu? Ini banyak tas ternyata di lemari ini warnanya juga mirip. Akhirnya nggak jadi dia beli. Uang itu ditabung. Lama kelamaan dari bulan ke bulan terbiasa nabung. Akhirnya dia bisa beli rumah lebih besar setelah menjual. Nah itu, Bapak Ibu sekalian ini nggak ada ayatnya. Gak ada hadisnya yang bisa kita baca sesaat Kalau kita mampu menasehati diri kita sendiri maka, itu sebetulnya bisa lebih efektif daripada sebuah dalil. Ya. Inilah yang disebutkan di dalam pernyataan ini: "Apabila seseorang telah sampai ke makam syuhud, maka beragam penyakit hati akan segera menyingkir dari jiwanya. Apabila seorang hamba telah berada dalam keadaan hati atau jiwa yang tenang." maka bisikan maupun teriakan dunia akan langsung melemah di hadapannya. Orang lain sangat nyaring teriakan dunia itu kedengaran, tapi baginya teriakan itu enggak ngaruh gitu. Enggak bergemin dengan teriakan-teriakan iblis. Kenapa? Telinganya sudah sering dipakai untuk mendengarkan ceramah. Matanya sudah sering dipakai untuk ngaji. Tapi mata yang tidak pernah diasah dengan membaca Quran, telinga yang tidak pernah diasah dengan mendengarkan simaan bacaan Quran, maka itu adalah pintu-pintu iblis untuk masuk membangun istana dalam batin kita sendiri. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hati-hati, jangan membangun istana iblis. Di dalam dirinya, ciri-ciri orang yang mempunyai kompleks iblis di dalam batinnya, tanda-tandanya kalau dia marah gemetar, pintu dibanting, piring melayang, suaranya kedengaran lima tetangga di seberang. Itu ada istana iblis di dalam diri orang itu, merah mukanya itu bukan suami ibu yang marah iblisnya yang tampak di situ. Bagaimana membongkar istana iblis di dalam batin? Yeah. Usirlah dia dengan air mata sujud tengah malam. Usir dia dengan khataman Al-Quran. Kalau sudah kompleks, jangan cuma baca surah yasin, enggak mempan Bapak Ibu. 40 surah yasin enggak cukup untuk membongkar istana iblis. Khatamkan Al-Qur'an. Puasa Senin Kamiskan. Bangun salat tahajudkan Merobohkan istana iblis seperti itu. Jangan cuma baca ayat kursi satu kali, enggak bakalan roboh. Ketawa iblis. Hmm, kamu enggak mempan. Karena itu Bapak-Ibu sekalian rawatlah anggota badannya untuk tidak bisa dimasuki setan, iblis, jin. Caranya seperti apa Bapak-Ibu? Tutuplah mulutnya kalau sedang mengangah, ngantuk, mengangah seperti itu. Rasulullah mengatakan tutuplah mulutnya karena kalau Anda tidak tutup berebutan iblis, jin masuk ke dalamnya. Jangan makan minum sebelum membaca basmalah karena rebutan jin, iblis, setan masuk bersama sari-sari makanan yang kita makan. Kalaupun terpaksa kamu memang lupa membaca basmalah, baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu, maka iblis itu muntahkan makanannya, dia lari keluar. Kalau kamu bermimpi setan, baca ta'awuz, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Kalau mau masuk ke kamar mandi, WC, toilet supaya mereka tidak masuk ke dalam diri Anda, doalah di situ, Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'ith. Mohonlah perlindungan agar jin jantan betina itu tidak masuk ke dalam tubuh. Orang yang tidak berdoa masuk di kamar mandi itu nanti akan kerasupan dengan penjaga-penjaga toilet itu. Kenapa Nabi menganjurkan membaca doa pada waktu kita mau masuk ke kamar mandi? Karena jin setan itu paling suka di tempat-tempat yang lembab. Nabi pun juga mengatakan jangan terlalu lama telanjang di kamar mandi sebab itu ada penghuninya banyak. Mata kita tidak melihatnya, tapi begitu kita buka pakaian, wah, wow! gitu kan? Hmm. Pada heboh itu. Walaupun sendirian, Nabi tidak suka mengumbar aurat sekalipun di kamar mandi. Kenapa di kamar mandi itu banyak penghuninya? Cepat. Apalagi Masuklah di rumah. Assalamualaikum. Ya. Pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran-ajaran yang diajarkan Rasulullah itu sebetulnya adalah ajaran untuk memproteksi agar iblis, jin, setan yang merusak batin kita ini jangan masuk. kan ada doanya macam-macam itu. -macam, Hei, kalau kamu mau pakai baju baru, ini doanya pakai baju baru. Karena kalau orang pakai baju baru itu iblisnya bertengger perhiasan baru. Ada iblisnya tuh. Usir iblisnya perhiasan baru itu dengan membaca basmalah pada saat menggunakannya. Kalau kita melihat kilat doanya apa kalau mendengarkan halilintar doanya apa karena kalau kita nggak baca itu efeknya masuk ke dalam batin kita jadi proteksi proteksi dari segala sesuatu yang bisa merusak itu adalah doa jangan memandang enteng doa doa seperti ini kita kadang-kadang itu membuang buku-buku doa ada kan kumpulan-kumpulan doa Rasulullah pernah kan bapak bu lihat ya kumpulan doa doa Rasulullah doa kalau kita melihat ada orang cacat ada doanya doa kalau mau masuk masjid doa melihat masjid haram doa masuk di perbatasan doa kalau mau naik kendaraan doa kalau mau menyembeli binatang doa mau menebang pohon doa kalau mau makan doa kalau mau tidur doa bangun tidur kok kenapa penuh dengan doa itu pengawas agar perusak-perusak dalam bentuk iblis setan jin itu itu tidak masuk ke dalam badan kita. Proteksi itu. Itu bukan sekedar doa Bapak Ibu. Itu doa itu sangat penting. Nabi yang seperti itu pun juga mengamalkan, apalagi kita yang bukan nabi. Karena itu bacalah buku-buku doa itu jangan ditumpuk tidak pernah di Dibaca yeah. kan pendek-pendek semua doanya, itu kan jadi. Kalau perlu, dihafal meloncat. Kita naik ke, ke atas kuda, ada doanya. Yeah. Kenapa kita masuk dengan kaki kiri ke dalam WC, keluar dengan kaki kanan? Sebaliknya, ke masjid masuk ke kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Jangan meludah ke arah kiblat, jangan meludah ke sebelah kanan, meludahlah ke sebelah kiri. Jangan buang air menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Jangan tidur menindi ke sebelah kiri di masa awal tidur. Menindilah ke sebelah kanan tidurnya malaikat. Kalau enggak menengada ke atas tidurnya nabi. Menindi ke sebelah kiri tidurnya tidurnya setan. Nah, kenapa semuanya ini? Jangan suka ganti-ganti cangkir, kasih nama cangkirnya. Iya. Nabi itu tidak suka ganti-ganti cangkir. Gelas minum itu tetap, bahkan dikasih nama tuh. Tidak suka ganti-ganti cermin. Wahai cermin, hanya engkau yang tahu rahasia aku. Benda-benda spiritual jangan suka ganti-ganti. Salat duhur sajadah baru Salat maghrib sajadah lain ha. Salat maghrib Di ruang tamu Salat subuh Di samping ranjang Karena takut keluar ha. Lima waktu salatnya Lima tempat gelar sajadahnya Permanenkanlah sajadahnya itu Di sebuah zawiyah Saya pernah jelaskan apa itu zawiyah di samping lemari, permanenkan sajadahnya di situ, semua salatnya, fardunya, sunatnya. Begitu kita masuk di situ itu gua hirak kita semua. Ah, tembus langit itu. Kalau perlu jangan ganti-ganti tasbih. Hmm. Nabi tidak suka mengganti barang-barang benda-benda spiritualnya. Ambil yang lain tapi ini jangan Quran Kalau sudah bapak ibu bersahabat dengan mushaf itu Enggak usah ganti Quran baru Sampai betul-betul cacat Kita perbotahnya masih utuh Baru tiga bulan ada merek baru Buang Nabi enggak Bahkan jangan suka ganti-ganti Pindah-pindah rumah susah membuat menciptakan markas malaikat. Kalau rumah itu sudah sering dipakai ngaji, sudah sering dipakai berdoa, sudah kayak masjid, sekalipun ditawari rumah istana, enggak jangan pindah. Ibu belum tentu istana itu di sana. Di sana itu surga, ini sudah membangun surga. rumah yang sudah sering kita gunakan untuk salat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berdoa, tembok-tembok di sekitarnya itu mengaminkan doa kita. Ada hadisnya. Ada seorang ibu doakan aku ya Rasulullah, mau minta apa Bu? Kata seorang nenek, aku ingin masuk surga. Bercanda dulu, nggak bisa masuk surga nenek, kenapa? Giginya ompong. Apalagi rambutnya sudah putih, keriput lagi. Betul-betul tidak boleh surga menerima orang seperti ibu. Nangisan nenek. Gimana dong salat dan puasa saya selama ini yang saya lakukan? Jangan nangis, Bu. Ibu nanti akan masuk surga dalam usia 17 17 tahun. Ho -ho. Ketawa nenek itu kelihatan gigi ompong. Lalu didoakan. Doalah Nabi bersama dengan ibu eh, nenek itu alangkah kagetnya seorang nenek itu tadi ya Rasulullah saya tadi kaget kenapa kaget banyak sekali yang mengaminkan doa kita pada kita cuma dua ber salat di sini berdoa di sini kenapa waktu tadi banyak sekali amin amin nggak ada orang selain kita berdua kata Rasulullah yang mengaminkan doa kita itu batu-batu di tembok-tembok di sekeliling kita ini itu mengaminkan tidak ada benda mati. Bapak Ibu sekalian. Biasakanlah untuk tidak mengganti sesuatu terutama hal-hal yang sifatnya spiritual. Iya, yeah. sajadah. Iya. Yeah. Sufi itu pada umumnya kumuh sajadahnya terlalu sering dicuci bahkan sajadahnya para sufi bolong tengahnya. Kenapa bolong? Karena air mata taubatnya di situ terlalu banyak. Umar eh, eh Imam Syafi'i ya. Eh, Imam Syafi'i itu sajadahnya itu bolong tengahnya. Jadi kepalanya langsung mencium tegel. Kenapa? sajadah seorang Imam Syafi bisa beli banyak sajadah kan? Ilmuwan banyak karangannya seperti itu pasti bisa kaya. Tapi kok kenapa sajadahnya nggak pernah diganti? Kadang-kadang kita tegur suami kan ibu, eh kok bajunya nggak pernah diganti? Piamanya itu itu baju kokonya itu baju yang di dalam lemari itu nggak pernah dipakai. Nggak ini enak adem bukan adem Baju itu pun bersahabat dengan kita Ibu kok mukanya itu seperti enggak ada mukana lain. itu kamu kena yang selama hari itu enggak pernah dipakai. Ini enak ini Pak. Adam bukan Adam. Dia bersahabat dengan kita. Kenapa enggak pakai sejadah itu? Itu bagus lebih empuk enggak. Ini sahabat. Yeah. Nabi pun tidak mau mengganti untanya, tapi digantikan oleh sahabat karena sudah tua kan nangis untanya itu kan kata hadis Nabi. Karena itu Bapak Ibu sekalian hati-hati. Jangan terlalu gampang membuang. Ya. Coba sajadah tuanya dipakai gesek gesek di depan toilet. Hmm. Kain ihram yang dipakai untuk menutupi dirinya jadi saksi tersungkur di hadapan Allah ketika di padang arafah ketika dosanya semuanya dihapuskan eh pulang ke tanah air dijadikan kain pel dijadikan lap mobil kenapa enggak mewasiatkan kepada anaknya anak kalau nanti aku meninggal tutupilah aku dengan kain ihram itu sekali aku ditutupi ketika aku tersungkur minta ampun kepada Allah Penutup terakhirku, ketika aku kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pakaian yang pernah membungkus badan kita ketika kita sujud itu akan berikrar. Aku menjadi saksi ketika hambamu ini sedang sujud. Ini maaf, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi itu permanen sajadah. Jadi kelihatan kalau si A si B itu enggak hadir, sajadahnya di situ kosong. Nabi mencari, mana si Ahmad? Dari mana Nabi tahu kalau Pak Ahmad enggak hadir, bolok apa? kosong sajadahnya. Kita kan enggak tahu, gantian rebutan di situ kan. Yang diperbutkan Rasulullah itu di di masa Rasulullah itu memang saat pertama. Ya. Supaya enggak kebagian orang, dia datang lebih awal. Tidak, mohon maaf. Tidak ganti-ganti masjid. Kalau kita sudah jatuh cinta pada sebuah masjid, kenapa harus mencari masjid yang nantinya enggak khusyuk? Sebab masjid tidak sama semuanya, Bapak. Ada masjid rasa hotel. Ada masjid rasa gedung serbaguna. Ya kan? ada masjid rasa restoran, ada masjid rasa gua hira, ada masjid rasa pelataran Ka'bah, ada masjid terasa tembus langit. Lain kok rasanya kalau kita sholat di sini. Nah, tidak sama semua. Sholat di Ka'bah, di depan Ka'bah, 200 ribu lebih utama. 100 ribu lebih utama. Salat di Madinah 10.000 ribu. Salat di sini satu. Mungkin di tempat lain separoh. Jadi inilah. Jangan menghadap kepada Allah dengan pakaian yang dipakai di dapur. Daster masih bau dapur, bungkus mekenah Allah Akbar, Assalamualaikum kembali. Bapak ibunya cuci mobil masih boleh puatan tutup basah basahan tuh. Memang menutup aurat tidak ada najisnya Allah Akbar, sujud di situ itu. Bagaimana bisa khusyuk Kalau kita pakaian cuci mobil dipakai salat gelira mau pergi ke pesta pakai jas pakai dasi, menghadap Allahnya. Gitu, masya Allah. Jadi, bapak ibu sekalian, ini pelajaran buat kita semuanya. Mari kita istiqamah, kalau memang betul-betul mencintai, menghormati, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakanlah sesuatu yang istimewa untuknya. Jangan kepada makhluk istimewa penampilannya, tapi giliran menghadap kepada Sang Khaliknya, sangat biasa-biasa. memang tidak menutup aurat apa tidak membuka aurat tetapi jangan sampai nanti kebanggetan gitu. Apa artinya kebanggetan? Pakai celana apa itu? Main tenis memang dibawa lutut sih. Allahu akbar. Pakai singlet ngapain itu? Ya Allah, menghadap kepada Allah itu pakai baju kaos, giliran pergi ke kantor, distrikah pakai parfum, anaknya mau pergi ngaji, ditegur, eh hey, mau kemana? Masa pakai baju sekolah, pergi ngaji, Itu ganti baju dulu, anaknya pakai baju kaos oblong, pakaian mainnya pergi ngaji, ya pinjam peci bapaknya. Yang longgar itu pergi ngaji. Sarung ibunya pergi ngaji. Bekas Quran kakaknya dipakai ngaji robek-robek. Bagaimana anak itu bisa cinta Quran? Giliran pergi ke sekolah, di akan celananya, tas baru, sepatu baru. Pergi ngaji, ya Allah, diskriminatif sekali. Kita memperlakukan Allah, hmm, 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 malu kita kan. Kenapa untuk Allah kita diskriminatif Padahal ia memberikan itu semuanya siapa Allah kan Malu kita kepada Allah Oleh karena itu mari kita manata ulang hidup kita Bapak Ibu Mumpung kita masih baru nih habis dicuci Ramadan ini Mari kita berubah lah. Mari kita berubah Jangan kasih Ya pakaian-pakaian second Tuhan itu pakaian-pakaian utama itu kepada makhluk. Kalau tidak mau bersihlah. Sudah tua enggak bersih lagi. Sajadahnya itu enggak pernah dicuci sudah dua tahun Bapak Ibu. Mohon maaf kita di Sunda Kelapa ini Pak Aksa dan pengurus yang lainnya juga disiplin. Kalau ini sudah sajadahnya bau, jangan dipakai lagi dicuci dulu lah. Orang-orang pada batuk di situ nyimpan kuman. Bukan berarti sajadah ini berkemati kumannya kalau kita pakai sujud. Nabi bersabda, firruminal jusami, minal asad. Larilah kalau kamu melihat kuman seperti kamu diburu singa kan. Jadi kalau orang ada penyakit di situ, ya coba apa proteksi dirinya di situ itu. Nabi loh. Sudah sudah tahu di situ jorok, jangan ke situ. Nabi itu steril tuh. Nabi itu bukan bukan apa ya? Bukan berkelas, bukan diskriminatif terhadap orang sakit tidak. Tapi proteksi. Umar jangan pergi ke kampung sebelah kenapa? Wabah penyakit sudah menular. Ada orang Enggak, bismillah kok enggak apa-apa. Mati syahid enggak boleh. Mati syahid itu kalau ya, syahid itu lainlah. Jihad itu untuk menghidupkan orang, bukan mematikan orang. Jihad itu bukan mencelakakan, tapi untuk mengangkat martabat kemanusiaan. Fahamilah agama secara benar. Jangan kita seperti wah. Enggak ini agama kok Bukan, agama tidak minta kita kumuh kok Tapi kita juga tidak bisa Sangat Mendiskriminatifkan orang lain Udah luruskan sab Tiba-tiba ada orang yang batuk di sampingnya Pergi jauh Gak boleh Tersinggung orang Maka itu Cari cara ya, Bagaimana menyelamatkan diri kita sendiri Inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita memohon kepada Allah supaya sisa waktu sisa hidup ini kita gunakan untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.